பத்துமேல் மார்க்கெட்டி பாயிண்ட் ரிப்போர்ட் bagikan bantuan BLT kepada warga di tiga Lembang yang ada di Kecamatan Baruppu, Kalatiku Paimbonan Bupati Toraja Utara yang didampingi Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Lembang Kabupaten Toraja Utara, Rita Rasinan dan Sekretaris Kominfo, Anugraha Yarundu Padang, berpesan agar potensi pertanian yang ada di ujung utara perbatasan Kabupaten Toraja Utara terus ditingkatkan. Sebab jalan provinsi yang menghubungkan Toraja Utara dan Kabupaten Mamuju Sulawesi Barat saat ini sudah mulai dikerjakan, sehingga hasil pertanian dari daerah tersebut dapat menjadi salah satu penyangga ketahanan pangan ke wilayah Sulawesi Barat yang juga menjadi jalur menuju ke calon ibu kota negara di Pulau Kalimantan. Dalam kesempatan tersebut, Kalatiku yang disambut antusias warga juga berpesan agar warga tetap menjaga kebersihan, menjaga jarak, serta menggunakan masker selama beraktivitas. Sementara Camat Baruppu Daniel Rumengan mengatakan, sebanyak 660 KK dari tiga Lembang menerima BLT dari anggaran dana desa dan secara simbolis diserahkan Bupati Toraja Utara ke 9 perwakilan warga. Foto kami. Hari ini ada berapa Lembang yang dibagikan BLT-nya ini, Pak? Ya, untuk pos kecamatan Baruppu hari ini ada 3 Lembang. Yang hari ini secara serentak kita bagikan BLT-nya didahului dengan acara penyerahan simbolis dari Pak Bupati. Dari 3 Lembang ada 648 KK yang menerima BLT dari dana desa. Saya datang di sini meyakinkan kepada mereka bahwa sepanjang kita memenuhi protokol kesehatan, pakai masker, jaga jarak, kemudian cuci tangan, itu tidak akan ada apa-apa. Dan justru kalau kita banyak bergerak, melakukan kegiatan-kegiatan pertanian, pangan, penanaman hortikultura, itu akan dapat meningkatkan imun kita sehingga virus corona itu bisa terhenti masuk. Dan lebih penting daripada itu juga bahwa asupan ya makanan melalui sayur-sayuran dan berbagai makanan-makanan yang bergizi itu juga salah satu bentuk daripada upaya kita untuk menangkal corona. Dan di sini ternyata masih ada 150-an yang belum dapat. Saya yakinkan bahwa semua orang yang memenuhi syarat untuk menerima ini pasti akan terima. Yes.